Tunggal Putri. Oh, satu lawan. Baik, kita mulai. Cup untuk pembacaan DPD, ya, DPD RI. Bacakan tata tertib. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Dalam pemungutan suara di KPU Kota Singkawang, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan yang pelanggaran maupun sampai berpotensi PSU atau pemungutan suara ulang maupun penghitungan suara ulang, semua lancar dan aman. Saat ini. Untuk saat ini kita sedang melakukan rekapitulasi di 5 kecamatan serentak di hari yang sama, meskipun sebenarnya menurut jadwal rekapitulasi di tingkat kecamatan itu mulai tanggal 18 kemarin. Hari ini tanggal 19, untuk Singkawang diberi batas waktu sampai Senin tanggal 22 April. Itu semua rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah harus selesai, karena tanggal 22 April rekapitulasi di tingkat KPU Kota Singkawang sudah kita mulai tahapannya sampai tanggal 4 Mei. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang berpartisipasi baik sebagai pemilih maupun sebagai penyelenggara KPPS, kontestan peserta pemilu maupun saksi dari para peserta pemilu yang ada di Kota Singkawang. Karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini, dan atau anggota seluruh kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih data. Untuk Ketua PS Sungai Bulan, kami persilakan. Berada. Thank you.